Terus dan tajuk. Teruskan walk straight, lepas tu duduk dalam keadaan santai-santai dan straight. Baik. Bila orang sebut Ramadan, dia orang sebut Ramadan Karim, orang sebut kan? Biasa dengar kan? Ramadan Karim. Tapi lebih tepat lafaznya Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak. Tapi ada kadang-kadang orang sebut kelakar kan? Ramadan Al-Murtabak. Sebab pun kalau dulu Murtabak jarang jumpa. Kalau tak Ramadan, bila Ramadan pun orang jual Murtabak. Tapi tuan gurau saja kan, saya pun tak berminat untuk kita itu sebab apa? Al-Mu'ata Al-Mubarak. Jadi, antara doanya kita berjumpa dengan kawan-kawan kan? Nanti habis nanti kan, jumpa kawan Ramadan Karim pun boleh. Akan tempatnya Ramadan Al-Mubarak. Lepas itu dijawab, Allahu Akram. Apa ini? Allahu Akram. Allah yang memuliakan bulan ini kan? Ha, tu. Baik. Bila sebut pasal puasa, memang mana-mana pun cerita dengan bawa ayat ini ya. Yang kebawa ayat ini surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau anak-anak tuan-tuan perempuan sekian berduduk dalam Quran berkaitan puasa ni siang, asyam. Memang tak ada dalam ayat lain. Ini saja. Kalau kita cerita rukun Islam yang lain kan, solat, banyak berkaitan solat dia. Banyak, zakat banyak, haji banyak, ibadah itu banyak. Tapi bila siang puasa, sini je. Dan Allah rangkumkan sekali dari 5 dalam 5 ayat. 183 sampai 187. Kita pasal puasa. Ada ayatnya, ha, cuba kita tengok kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dapat tu boleh baca sama-sama kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah al-Razim. Jadi daripada ayat ke nanti, saya akan share dengan Allah, dengan tuan-tuan sekalian dan perempuan, apa frasa-frasa daripada ayat ini yang menarik yang kita boleh kongsi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini boleh memberi kefahamanlah kepada semua. Kalau tuan anak baru 17 tahun kan, tadi tuan-tuan pengetua tanya kan, anak-anak jawab dengan bagus, saya rasa sangat teruji. Bila tuan Haji tanya, kamu rasa gembira tak datang di Ramadan? Awak pun lewat gembira. Hebat awak. Saya pun 17 tahun tu tak gembira. Alah. Macam tadi kan kawan-kawan kita nyanyi kan, Ramadan tiba, Ramadan tiba, 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 Ramadan. Itu dulu. Kenapa jadi begitu ya? Kenapa jadi begitu? Sedangkan kalau dibahas di cerita ulama terdahulu, sangat menanti-nanti Ramadan ini. Kalau boleh dia nak 12 bulan, 12 bulan Ramadan. Sebab dia tahu. Dia tahu Ramadan itu apa kan. Jadi kita kena tahu. Dan kita kena kuasai. Dan seorang usia begini pun, Ramadan itu apa sebenarnya. Bila kita kenal, kita tahu. Kita baik dengan kawan kita kan. Kita baik dengan kawan kita, kita kenal dia. Bila ada orang kutuk dia, kita pasti akan backing betul. Jadi yang kau cakap tu salah. Sebenarnya dia ni begini yang betulnya. Kenapa kita boleh cakap begitu? Sebab kita kenal dia. Jadi bila Ramadan ni, nah, saya lah, saya sebenarnya Ramadan dah tak balik. Rasa macam baru dia fikir pergi tahun lepas. Ramadan kat rumah terawih eh. Biasanya terawih tahun lepas. Tahun ni terawih tak best. Sebab kau pun tak pergi tahun lepas kan. Tapi habis saya tengah-tengah terawih, boleh pergi meja makan sebelah kan. Sumpah duduk kuda dulu, sambung balik kan. Bebas. Jadi tahun ni, kena berapa betul kata dia, kena lelaki kena pergi surau. Oh betul, memang betul lah. Kan? Baik. Jadi bila kita tahu Ramadan itu terujuk pada apa, maulah kita ternanti-nanti. Kita menunggu-nunggu. Yang pertama Allah kata apa tu? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kamu tak beriman, dia ada kisah lah. Macam saya lah kan. Wahai warga SMP Teruk Gaduh. Saya buat tak dengar lah. Saya bukan warga SMP Teruk Gaduh kan. Tapi kita nak dengar juga lah. Tapi tidak nak ambil bahagian sepenuhnya. Jawab nak ambil bahagian sepenuhnya. Sama dalam macam ni Allah SWT kan. Wahai orang beriman. Tak kena mengenai dengan saya tak beriman. Kan, contoh. Jadi kalau kita beriman,
Oh, ini jauh dulu. Baik orang beriman dan bukan saja dirujuk kepada orang beriman, tapi orang yang rasa diri beriman. Biarlah perasaan itu bagus. Perasaan bagus itu, perasaan baik itu bagus ya. Dalam masa yang sama kita akan terus nambah kebaikan. Jangan rasa jahat. Saya memang jahat, Ustaz. Tapi betul kan? Saya rasa saya memang baik dah, Ustaz. Tapi jangan berhenti situ. Dan saya akan berusaha tambah lagi baik pada mana kurang. Oh, itu dah terbaik kan? Betul tak? Alhamdulillah. Okay. Jadi orang yang rasa macam tikmai yang orang sebut kan? Janganlah bila kaya nanti baru bersedekah. Orang kata kan? Jangan tunggu kaya baru bersedekah. Bersedekah lah. Akhirnya sehingga kamu menjadi kaya. Oh. Jadi macam inilah. Nak tunggu beriman. Apa dia nak beriman? Awak nampak kawan buat jahat, kenapa tak tunggu? Oh, sebab saya ni semua jahat macam dia juga. Tak tunggu sampai baik sampai bini baru boleh tunggu. Dan tenangkan kawan tu memang buat benda yang betul-betul salah. Tunggulah. Kalau dia malas sekali, itu isu dia. Tapi kita tunggu juga niatnya tidak lain. Kita sama-sama membetulkan diri. Okey. Nanti kita pergi pasal satu ke satu. Mana-mana yang perlu sikit-sikit je. Baik. Ini luar biasa. Saya kata tadi kan, bila sebut puasa, Allah hantar dalam berapa ayat tadi? 5 je. 183 sampai 187. Kalau kita surah berkata dengan puasa, tidak seperti ayat lain. Pasti ia ada satu benda yang istimewa kan? Satu benda yang luar biasa, yang mana sebab amalan puasa ni memang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Solat orang nampak tak? Nampak tak kalau kita solat? Nampak. Kalau tak solat, mana nampak? Nampak kalau tak solat? Haji nampak tak? Boleh lagi dah nampak ya. Sampai lah pergi ke muka. Zakat nampak? Puasa? Mereka tahu kan, nanti hari hari kalau paham betul. Baik-baik saja kok. Ada tak? Oh, Ustaz dah ajar ni je lah yang dia. Eh, tak ada, saya tanya je lah. Air pai Ustaz. Pernah minum air pai kan? Tahu. Oh, tahu nak ya? Bangun jangan minum. Jadi kecil dia minum juga ni. Ada apa Ustaz? Rupanya dia rasa ni. Rupanya bila dia besar tahu dia tu dah rasa trori. Tak bangun kesihatan eh. Baik, Ramadan tu apa tu? Tadi dinasihkan Ramadan, tiba Ramadan. Ramadan dia ada perkataan Ramadan merujuk kepada pun panas. Biasanya Ramadan bulan keberapa dalam bulan Islam? Yang ke-9 ya. Dalam bulan Islam ya, bulan dengan Muharram itu Ramadan ke-9, nanti Syawal ke-10, Zulqa'idah, Zulhijjah terakhir di bulan 12, bulan Haji itu. Biasanya Ramadan akan datang pada bulan 9 itu panas ya. Tapi itu bahasa dia dari bahasa panas dia mengeringkan kerongkong. Jadi kalau puasa terasa kering kerongkong, normal ke tidak? Normal lah. Kenapa tak puasa? Haus lah Ustaz. Ya Allah, puasa memanglah haus dan lapar. Kalau tak haus lapar, lain macam tu. Memang normal lah. Berkawan, penat tak berkawan? Kenapa penat sangat ni? Berkawan atau memanglah kawan penat? Takkan kawan tak penat kan? Jadi sama lah macam tu konsep dia ya. Jadi memang hubungan dengan Allah. Kita ada roket dengan atik ya. Malaikat tu untuk meyakininya. Catat amal baik, catat amal buruk. Adakah dua ni je malaikat dengan kita? Ada lagi dua kan? Di depan dan belakang ada malaikat yang menjaga kita. Namanya malaikat hafazah kan? Malaikat hafazah. Yang roket atik dia tengah catat. Yang hafazah dia tengah jaga kita. Bila dia jaga kita? Sepanjang masa malaikat ada buah syirik. Tak, macam kecil hilang habis buang. Jadi si siang si malam, si siang dua malaikat jaga kita depan belakang, si malam dua malaikat. Dia sehari empat malaikat jaga kita tu. Oh, jangan main-main eh. Malaikat tu Allah sayang kita ni. Bukan kali-kali je. Bukan kadang-kadang Allah sayang kita ni. Dia bagi malaikat jaga kita. Sekali satu masa
sesi 12 jam dua malaikat. Baik. Jadi kan bila Allah kata kan dengan malaikat, segala amal baik manusia ni tulis, tulis. Itu rakib kan. Segala perbuatan jahat yang dibuat tulis. Itu ada hadis kan. Tapi bab puasa tak ada tulis. Sebab puasa ni hubungan aku dengan hamba, maksudnya direct kita dengan Allah SWT. Kalau orang awak tak puasa, ada siapa tahu? Kecuali memang tengah-tengah menunjuk kepada orang kan? Biasa tengok tak band-band jenazah berkeliaran di siang hari bulan puasa? Biasa perasan tak? Ramai betul orang mati bulan puasa ni. Bukan ramai angkat orang mati, angkat orang yang hidup tapi tak lagi. Itu makan di siang hari bulan Ramadan kan? Awak pasal dekat IC awak ni, saya selesai-selesai supaya. Tapi yang saya selesai-selesai pun, pun ada manfaat dia, insyaAllah. Pasal dekat IC awak belakangan bawah ada Islam. Perasan tak perasan? Saya ni rumah sebuah IC baru ni, yang sekarang saya sekarang ni, tak ada perkataan Islam dekat IC ni. Saya kata, biar betul dah waktu pendaftaran ni. Ketika itu, kalau di siang hari Ramadan, saya pergi makan mana-mana mama, lepas saya. Betul tak? Saya tak tahu kan, tak ada lah contoh. Contoh, katalah kita tengah makan, nanti tiba datang bunga puasa. Hei, awak tak puasa. Saya tak kena cakap apa-apa, saya tunjuk IC. Saya tunjuk IC, peluang yang patut ada perkataan Islam, saya tunjuk kosong. Boleh buat lah. Oh, kalau siapa-siapa yang Islam dapat IC saya, boleh tukar, memang ye-ye. Ye-ye pitch. Bukan jadi kau baca politik plastik hitam kau tak kau kan ni tak kau. So dia kata mahalnya puasanya dalam tempoh 13-14 jam kita berpuas. Tapi kalau orang yang duduk di tempat musim panas, dia puasa sampai 15-16 jam. Jadi kita ni okey-okey lah ya. Baik, so puasanya memang hubungan daerah kita dengan Allah SWT. Siap puasa ya. Terus kepada orang beriman yang tadi itu, maksudnya kepada orang yang beriman, yang mengaku beriman, sorry perhatian Allah memberi ini, memberi maklumat kepada semua. Perasaan yang kedua ya, kutiba alaihi musyam. Kutiba itu apa? Kutiba berkaitan kitab. Kita ni buku. Tapi kutiba bila bergabung dengan ala, kan tadi kutiba alaikum kan, kutiba ala dia jadi benda yang difarukan, wajib. Jadi wajib ke atas kaum muslim berpuasa. Bahasa mudahnya kita bila dah dibukukan dan digesekkan, apa-apa yang ada dalam buku tu kena patuh kan. Itulah perkataan kutiba. Dulu kan biasa kan anak-anak sekolah ada buku kecil kan, tak nak pakai buku peraturan sekolah. Jadi apa-apa pelanggaran saja cikgu boleh tunjuk. Itu dalam buku aku cuba tengok. Oh betul lah peraturan. Maksudnya bila sudah dibukukan, sudah digesek kan. Maka Allah SWT mengatakan kutiba alam berlut kepada difarukan. So wajib kan. Okay, kalimah siam. Siam apa jadi? Puasa. Basicnya apa maksudnya? Menahan diri daripada sesuatu. Satu lagi apa istimewa ni puasa ni? Makan haram ke makan? Halal. Minum? Halal. Okay, minta maaf dia sebut ni semua anak kita lindung kan? Sudah sampai masanya. Awak belajar buat perkahwinan kan? Dah belajar kan? Bila suami dengan isteri, apa perkataannya? Hubungan seksualnya apa dipanggil? Jima, masalahnya jima ya. Pasal belajar persetubuhan. Persetubuhan ni benda suci ya, benda suci. Yang jadi tak suci tak pernikah ke zina. Zina benda fahsyat, benda kecil. Persetubuhan halal ke haram? Halal. Tapi bila kena puasa daripada subuh sampai maghrib, yang halal tu tak boleh. Makan kan boleh. Subuh pun boleh. Tapi dalam tempoh siang tu subuh sampai maghrib tak boleh. Bayangkan benda halal Allah haram lagi tipu itu dan kita ikut. Hebat tak hebat? Hebat tak hebat? Hebat kan? Kalau yang haram tu memang lah ikut ni bagus lah. Kenapa? Mengukur tidak,
main judi tidak, merebut tidak, berzina sama dapur lah. Tapi bagus lah, bagus, bagus dalam mana? Itulah bagus. Kan itu memang semua tak boleh buat tu, kalau boleh aku lama buat lah. Memang tak boleh buat. Tapi yang ini benda boleh buat kan? Boleh makan, boleh minum, tapi tak buat sebab apa? Sepenuhnya taat kepada Allah SWT. Hebat ke tak hebat? So, siapa, apa benda yang menggerakkan kita? Ikut benda tu. Iman dan iman dekat mana ya? Iman dalam hati, benda tak nampak. Benda tak nampak. Jadi memang sepenuhnya bergantung besar kepada hubungan kita dengan Allah SWT. Baik. Jadi lawan nafsu lagi ya? Rupanya lawan nafsu. Betul tengok tu. Contohnya makan, minum, bercakap, itu berkaitan dengan nafsu tu. Perlu tak nafsu? Perlu tak nafsu? Tak perlu. Perlu. Ya Allah ni penyayang dekat kita. Dia siap-siap bagi kita. Ada fizikal, ada akal, ada hati, ada nafsu. Nafsu ni perlu. Itulah kita makan, tak ada nafsu. Itulah minum, tak ada nafsu. Weh, kau sekali kita jadi ni eh. Dia main sukan, tak ada nafsu. Ada suku, tak ada nafsu. Nafsu perlu. Tapi apa perkataan untuk nafsu ni? Dika kawal sendiri. Jangan sampai terlebih. Makan boleh makan tak? Boleh. Tapi kalau sedap sangat sampai terlebih, mengorakkan diri kan? Suka pun kan? Betul, suka pun. Biasa tak? Ada tak pengalaman begitu? Terlebih makan? Nak bubur-bubur pun pedih, sakit, nak terus-terus sakit. Nak duduk tak kena, pernah? Pernah ke tak pernah? Minum terlebih pernah? Perut kita ni kan ada bagi tiga bahagian. Satu per tiga untuk makanan, satu per tiga untuk air, satu per tiga untuk udara. Jadi kalau terlebih nanti, dia mengganggu ya? Baik, saya bagi satu contoh. Dulu masa itu saya pernah dalam kejap lah ya. Pernah dalam kejap. Masa tu nak tahu dia di UAT, insyaAllah. Kawan sampai tengah hari kan. Jadi bila makan tengah hari tu, hari ni boleh kat UAT, insyaAllah. Masa tu tetap ketahuan dia hari. Jadi UAT, insyaAllah. Jadi tengah hari tu, hari ni boleh ais. Itu panas pula dan sedap pula orangnya. Lima cawan saya minum. Tapi makan tengah hari, lima cawan saya minum. Nak balik rehat sekejap, mandi, semayang, bersungguh-sungguh sama wali kawan. Dah kata terharap lah ya. Aku kata, halal tak aku terlebih jadi mudarat. Pegambar tak kena, ay, aku nak kawan lagi pukul dua ni. Akhirnya buat apa? Akhirnya buat apa? Masuk tanah, jolok. Jolok, bayi muntah, bau juga. Haa, tu dah ada kan? Benda halal, tapi kalau nafsu tak dikawal, memudaratkan diri. Boleh? Kalau yang haram tu memang mudarat lah ya? Baik. Jadi apa yang akan melawan nafsu itu yang mengawal nafsu? Iman. Jadi iman ini macam penimbang. Macam penimbang. Sebelah iman, sebelah nafsu. Kalau iman menaik, nafsu menurun. Kalau nafsu, kalau iman menurun, memang nafsu yang naik. Jangan nafsu ni jangan dituruti. Jadi puasa salah satunya adalah untuk mengawal nafsu kita. Tadi tu benda yang haram pun, benda yang halal pun kita boleh kawal dia supaya kita tak buat. Yang haram dia harus sekali dia kira kan. Okey. Baik. Jadi dia kata situ dalam bulan puasa iman dapat melawan nafsu. Nafsu tak makan, tak minum. Tapi kerana iman kita, dia dapat kawal. Apa kelebihan bulan puasa? Yang tadi awak kata saya seronok menanti Ramadan. Apa kelebihannya? Yang pertama Ramadan ni di kalangan 12 bulan. Bulan yang paling mulia kan? 29 bulan. Apa lagi? Bulan Ramadan ni bulan turunnya Al-Quran. Jadi kena set. Sebelum ni siapa-siapa yang ada memang setting bagus-bagus, setiap kali Ramadan mesti khatam Quran satu kali, paling kurang satu kali, bagus. Tahun ni terus tu. Jangan abai. Siapa yang belum sebelum ni terlepas pandang, tahun ni mesti buat. Tahun ni berapa hari puasa? 30 tahun ni ya. So kalau dibahagikan paling kurang sehari berapa juzuk? Satu juzuk. Tapi boleh tak buat lebih sikit? Kena buat lebih sikit. Tapi apa-apa berlaku nanti kan tak sempat habis. Jadi tak apalah sehari sejuzuk lebih, sejuzuk lebih. Satu juzuk berapa muka sebulan?
20, bagus, 20 keputusan. Jadi boleh tak setting masing-masing? Okay, bila lah saya bagi panduan sikit lah yang mudah-mudah hari ya. Bila awak boleh baca? Lepas semua sempat tak sempat ya? Kalau di sekolah ada sempat lagi sekolah aku semua. Lepas semua boleh? Boleh, boleh sempat tak? Tapi biasanya saya yakin dan percaya kalau baca lepas zuhur, kadang-kadang mau baca beberapa ayat, matanya sudah tertutup. Normal kan? Saya pun sama. Nak cinta kita betul yang sama je. Okey, kalau lepas zuhur mungkin mengantuk. Lepas asar boleh? Boleh. Pasar, buruk. Lepas tu nanti, saya tadi kan, yang buku tersebut, antara waktu yang dimakmurkan doa. Antaranya orang berpuasa sehingga dah minggu. Jadi antara dalam waktu yang berpuasa tu dah minggu tak makan jauh. Mana antara waktu yang makbul doa tu berpunjung nak berbuka. Jadi ambil dalam masa sekarang maka 3.20 lebih, 3.20 macam itu. Dalam 6.45 kan boleh. Tendek dengan dalam minggu kan 6.45 duduk baca. Pada apa sah? Tilawah tak ada surah apa-apa. Baca. Ada masa lagi 5 minit dalam 17 minit doa. Allah doa. Kalau tak saya tak boleh doa Allah, kenapa? Saya tak pakai yang Arab ni. Allah doa paling bagus, doa yang kita faham. Apa yang saya bayar? Apa saya minta lah apa pun. Minta. Ada kena bayar? Tak ada minta. Lepas tu malam, malam dah terawih, tidak bekerja sekolah lagi. So siap kan? Jadi daripada asal tu, sebelum asal tu, apa yang sebelum maghrib? Lepas maghrib, boleh lagi baca? Lepas maghrib? Dah buka sebelum maghrib, boleh baca lagi? Boleh? InsyaAllah akan dipermudahkan. Tapi kena setting bagus-bagus ya. Jadi nanti bila dah hujung-hujung, nanti jadi tak disemangat. Baik. Anak-anak yang dihormati Allah SWT, ini berkaitan dengan nafsu lain. Nafsu ni benda yang memang kita suka. Dalam ayat Quran itu Allah dah sebut dah benda-benda yang memang suka. Perempuan, maksudnya kalau perempuan lelaki, itu nafsu. Anak pinak, suka tak kapai dan sebagainya. Harta benda yang bertiba-tiba, emas, perak, kuda peliharaan, binatang-binatang ternak, tanaman, itu benda memang Allah suka. Tak ada masalah. Cuma jangan sampai berlebih. Macam saya bagi contoh tadi kan, benda halal minum tapi terlebih, jadi Allah mengikut nafsu saja kan. Kesedapan kan, ini peringkat-peringkat nafsu. Nafsu yang keempat itulah yang paling kurang yang kita kena capai, iaitu nafsu mutmainnah. Apa dia? Nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, yang bagus, yang jinak kepada Allah SWT. Kalau itu akan disebutkan, mesti mau baca kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Nafsu yang macam ini nanti akan memberi manfaat kepada orang sampai dipersilakan masuk ke syurga. Tuan-tuan, perempuan, anak-anak, mati Allah sedang. Ini berkaitan dengan nafsu lah, nanti anak-anak boleh rujuk. Baik. Apa lagi tadi di bulan Ramadan? Qurannya, bulan Quran, Quran diturunkan. So kita kena berdamping dengan Al-Quran. Apa lagi? Bulan pengampunan tu ya, Allah ampunkan dosa. Apa hadisnya yang Nabi sebut bila masa Ramadan ini? Futihatil abwaabul jannah. Dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Kemudian apa lagi? Ditutup pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Oh, syaitan kena ikat. Jadi maksudnya kita hanya berurusan dengan diri kita. Tak ada lah syaitan-syaitan yang bersama tadi. So kita fokus kat diri kita je untuk meningkatkan iman. Memurahkan Allah ni, memurahkan Allah ni, itulah dari segi kepada Ramadhan dengan penuh kebaikan kan. Pahala sunat diganjari nanti macam pahala wajib. Pahala wajib boleh diganjari 10 hingga 700 kali ganda dan mungkin boleh lebih. Hebat ke tak hebat? Bulan biasa sekarang masih bulan biasa. Satu huruf yang baca berapa pahit fadilah dia? 10 ganjaran. Pergi bulan Ramadan nanti boleh sampai sampai 700 kan? Itu kalau kita kira lah di sisi Allah mungkin jauh lebih besar lagi. Ya?
Baik, jadi kita berkaitan dengan nafsu ni, bulan Ramadan untuk mengajak kita tadi kan sebut baju kita hari ini, Ramadan untuk madrasah, ya, satu sekolah, satu institusi yang nak mengajar kita. Apa yang nak dididik? Iman. Jadi rupanya dalam kehidupan kita seharian pun, walaupun bukan dalam bulan puasa, ada tak usaha untuk mengawal nafsu? Sentiasa ada kan? Sentiasa ada. Hari ini kalau tengok anak-anak tu semua pemikir, awak suka pemikir. Ada tak anak-anak yang tak ada handphone? Kalau ada tu memang saya Ustaz, saya tak ada handphone Ustaz. Bagusnya Allah Ustaz, baca buku banyak kan? Tak sesuatu, bapak tak ada bagi TV. Saya tak ada handphone Ustaz, tapi saya suka tengok dekat laptop. Super je kan? Maksudnya boleh ke? Boleh ke kita ni? Boleh. Tapi ingatlah ada bah wajib kan puasa sebulan terus. Jadi
sudah tiada hari kita akan belajar membina keimanan, mengawal nafsu keterusan tanpa gagal. Dan itulah nanti dia akhirnya bila keluar, kita akan jadi orang yang kuat, lebih mantap iman ini. Jelas. Satu benda yang sangat merugikan, Nabi kata, bila orang yang berpuasa dalam dia dapat keluar duduk dalam Ramadan berpuasa, tapi nanti di akhirnya bila habis puasa dia tidak dapat pengampunan daripada Allah. So, buat baik. Okey, baik. Difardukan ke atas kamu. Ya, kata difardukan itu tidak disebut pun Allah yang memfardukan. Supaya kita sentiasa ingat bahwasanya puasa ini ada satu puasa yang besar yang mewajibkan kepada kita. Dan ini Allah SWT. Allah SWT tak kena dapat nikmat. Dapat benda bagus, seronok tak? Seronok. Tapi terfikir tak siapa yang bagi nikmat itu? Maka bila dapat nikmat, apa nak ucap? Alhamdulillah. Bila kita selamat daripada sesuatu musibah yang kita tak suka, ucap juga alhamdulillah. Bila sebut saja alhamdulillah, nanti kita terus kaitkan benda itu dengan Allah. Jadi kita akan mengingat Allah sentiasa. Pada pagi ini saya juga dapat satu nikmat. Bila Ustazah Hasna panggil saya berkongsi dengan anak-anak semua, dengan sedang hadir di sini. Satu nikmat kan? Pada saya satu nikmat. Dan keluar ke laptop saya ni, subhanallah, betul-betul dibawakan ya. Baik, tak perlu lah ya, rezeki kan? Baik, anak-anak yang jawab sejak. Sebab itu ada penganggur kata manusia, ramai orang yang ingat kepada nikmat, tapi sedikit yang ingat kepada pemberi nikmat. Maksudnya kita fokus kepada nikmat yang kita dapat, tapi kita kurang fokus kepada siapa yang dari Allah SWT. Makinnya Allah SWT. Alhamdulillah lebih banyak Allah tahu. Apakah kalimah yang paling agung di muka bumi? Perkataan yang paling agung di muka bumi. La ilaha illallah. Apakah lafaz doa yang paling agung? Lafaz doa alhamdulillah. Yang paling agung di muka bumi, la ilaha illallah. Lafaz doa yang paling agung, alhamdulillah. Maksud perbanyakkan lah ya. Alhamdulillah. Kalau awak lepas buang air kecil keluar daripada tandas, kena sebut tak alhamdulillah? Pernah ya? Abang pernah? Tak pernah ya? Kadang-kadang tak terkesan pun nak sebut kan? Cuba bayang kalau Allah tak bagi awak buang air sehari, buang air kecil. Allah kata satu hari ni tak izin kau buang benci. Agak-agak apa jadi? Apa jadi agak-agaknya? Teguk kita eh? Kau tak diizinkan buang air besar seminggu. Mampus kalau kita kata kan? Jadi itu semua nikmat Allah SWT. Maka syukurilah dia kan? Jangan lupa makan kan? Ada orang yang tengok kan, lupa makan pun tak mau ucap alhamdulillah. Lagi kesian. Bersin tu ucap alhamdulillah kan? Yang mendengar kita sebut alhamdulillah tu sebut ya alhamdulillah. Yang bersin jawab balik ya hadikumullah wa yuslih mubarakum. Kan Islam ni cantik, saya doa-doa. Jumpa orang salam kan? Apa maksud assalamualaikum? Salam sejahtera ke atas kamu. Bagus ke tak bagus? Bagus ni dia. Salam sejahtera ke atas kamu. Balas lah balik. Waalaikumsalam. Ini balas dengan maki. Yang beri salam balas dengan maki. Aku barak ni ya. Okey. Anak-anak sekalian. Satu lagi perkataan siap ni. Kalau orang Arab, dia guna. Bila siap ada kaitan dengan perang. Bila perang, apa kendaraan yang dia bawa? Kuda.
Sebabnya gunung yang dibawa tangkas, tegak, laju. Betul ya? Kalau nama Nabi itu tetap berkudu, itu tetap paling hebat. Papa suka hadapan. Ini. Boleh tak bawa pergi ke gunung itu? Boleh bawa apa? Kedi. Bila yang gini dan apa yang itu ni? Orang datang menyerbu dengan kudu, kita dengan kudu. Macam itulah. Tapi isunya apa? Unta dia boleh tahan lama kalau tak minum tak pakai. Sebab dia bongkar orang yang dua tu. Kuda dia lahat, dia lasak, dia kuat. Kan ada surah tu wal'adiyah dia doha eh. Wal'adiyah dia doha fal'uniyah dia doha. Itu cerita pasal kuda tu. Kuda perang yang lari-lari. Bila dia menghentak kaki macam berapi-api kata orang kaki dia. Kuda ni. Kuda ada berapa sendi? Oh, cerita kuda juga ya. Kuda ada berapa sendi? 204 sendi. Manusia ada berapa sendi? Satu. Kaku dia lah, gitu-gitu kalau satu. Manusia ada berapa sendi? 360. 360 sendi tu. Saya pernah tanya kawan saya tu, Cina, sebelah saya dulu. Kita dah ada di sana sebab dia cikgu kongsi. Dia cikgu kimia juga saya. Nama dia kata tak, kini manusia ada berapa sendi. Berapa sendi tak? 360. Mana you tahu? Patutnya kalau kita tahu, kalau dia saya. Tak ada, saya biasa-biasa saja kan. Mana tahu? Punya Nabi sebut dalam hadis kan. Habis ini ada 360 sendi. Ada lewat kata 340 sendi. Dan setiap sendi kita ni hari-hari menuntut hak dia daripada kita. Maksudnya kita kena buat kebaikan. Satu sendi kita tuntut. Mesti 360 menuntut. Cukuplah dengan dua solat sunat. Solat sunat dua rakaat, solat sunat duha. Hari itu sendi-sendi kita tak tuntut untuk kita. Jadi dalam jadual lepas kita ada solat sunat duha. Memang bagus. Kita nanti tiada lagi sendi menuntut untuk hidup. Boleh jelas paling kurang dua orang rasulullah dua orang sangat jauh. Alhamdulillah akhirnya terpapar juga di laptop saya. Inilah orang katakan ini dalam orang katakan di penantian satu. Macam pernah putus cinta. Nah, dia bukan ya. Orang katakan penantian satu penyiksaan ya. Itu biasa banyak. Baik bang, bagus bang. Okey. Saya tukar ya. Sampai berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan
baik daripada Allah, maka akan diampunkan dosanya terdahulu. Allahu Akbar. Amin. Tengok anak bulan pun Nabi ada doa juga. Tengok anak bulan. Maksudnya malam ni dah mula dah kan? Anak bulan yang pertama Hilal. Anak bulan ya. Asalnya Hilal. Okey, ini sudah tadi, kita terus. Ini kita pergi kat kuda tadi ya? Ini cerita kuda ke bukan? Itu lawan nafsu ya? Bagi ikat dia setan. Kuda. Jadi orang Arab ni bila sebut siang tu, tapi boleh tak bawa unta pergi perang? Tak boleh kan? Malah kita kena bawa kuda juga. Tapi apa pasal dah kuda tadi? Dia cepat haus. Cepat lapar. Sebab dia guna tenaga yang kuat kan, dia push tenaga. Jadi apa yang dibuat? Apa yang pemilik-pemilik ni buat, ahli-ahli perang ni? Dia mempuasakan kuda. Dia ajar kuda tu berpuasa. Dia ajar kuda tu tak minum, tak makan dalam tempoh masa yang tertentu, supaya nanti bila pergi pegang, ada kata bekalan air ke makanan dah tak ada, kuda tu masih boleh survive. Bagus ke tak bagus? Ini kuda lah. Kita orang. Jadi nanti kan, ada kawan-kawan yang kita tahu tak puasa kan. Dia orang kenapa tak puasa? Saya ingin untuk dia tahan apa? Kuda tu puasa tu. Kuda pun ambil masa tau. Kita manusia, orang yang diakal lebih hendak daripada kuda. Kuda 204 senti, kita 380 senti tau. Kita bagi kuda tu kan? Boleh ke tak boleh? Dengan kuda dia sedar kan? Baik, puasa kan? Apa tu? Pandangan harus dipelihara. Jangan tengok benda-benda haram. Ucapan wajib dijaga. Mulut ni kan? Apa Nabi kata kalau puasa ni mulut ni apa ya? Musulia mulut orang yang berpuasa nanti lebih harum daripada kasturi. Jadi janganlah biarkan mulut itu busuk. Kau nak cium tak kasturi di syurga? Itu salah tafsir. Maksudnya suruh jaga, jangan sampai mengganggu. Masuklah keluar dan pula rakat dan pula ma'ai. Yang makruh tu kadang-kadang bila kita baca dalam fiqah pun, dia tak anjurkan sangat. Pagi-pagi je lah, boleh pagi, okey buat gigi. Bila mata tak payah, okey buat gigi. Okey buat gigi, bongkong lagi dah. Sebab apa? Kan kita makan apa-apa kan? Tapi sekadar gosok gigi biasa saja, tak ada masalah lah. Tak lepas zuhur, kau lepas asal bila. Lepas zuhur kan, yang asal tu, mak, kan? Awak sendiri pun takkan, gosok gigi. Makruh lah. Makruh tu kalau yang polisi tu kan? Maksud aku laku bila kusuk ibu perisa tu, nasib terkasut adalah tetap. Macam jadi bangi tu. Okey. Amal soleh diperbanyak. Sering berselawat dan berzikir. Allah lukuh kita berselawat tadi. Subhanallah. Tadi saya tak gunakan dengan berselawat kan? Jadi punya masalah ni kan? Cuma yang ini saya tak bagi nama. Nabi awal barang-barang dia, Nabi biasa bagi nama. Nanti pada saya bagi nama. Yang sesuai dengan dia. Suka hilang-hilang. So kita bersalawat lah. Lupa yang 10 kali ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Benda mudah, tapi kata sambung selawat pada aku 10 kali pagi, 10 kali petang, nanti insyaAllah akan dapat jaminan syafaat Nabi di akhirat. Benda mudah aja kan? So jangan ketinggalan ya. Masyaallah. Ingat jangan kalau wala ni, kalau kita dah buka dah selawat pagi, belum waktu pun belum. 10 pagi 10 petang, beres. Kalau petang tak sempat, malam boleh. Masa apa ni? Amalan bersedekah, dia perhebatkan. Oh, sedekah. Sebagaimana yang difahamkan kepada umat sebelum kamu, kama kutiba ala alladzina min qablikum. Kama kutiba ala alladzina min qablikum. Siapa saya kata tadi yang mula-mula dah puasa tadi? Umat Nabi Nuh. Dulu asalnya tiga kan? Tiga hari tiga bulan.
Bila datang Yahudi dengan Nasrani, Allah dah tetap kesian-kesian. Tapi bila itu suku berubah, nanti Allah benci orang-orang. Allah benci orang Yahudi dengan Nasrani ni. Siapa orang Yahudi? Iaitu kitab Taubat Nabi Musa. Siapa yang Nasrani? Iaitu kitab Injil Nabi Isa. Tapi mereka suku berubah sebab asalnya ibadah utama hari Jumaat, dikurangi lagi ibadah Isa, ibadah hari Ahad. Puasa dari tetapkan sekian banyak, dia ubah, dikurangkan. Kalau macam Nasrani lagi dahsyat, dia tambah. Kalau tambah boleh, langsung tak buat. Kan? Jadi mereka ini suka-suka. Sebab itu yang Fatihah, yang kita Fatihah baca kan? Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita minta Allah jalan yang lurus, jalan orang yang Allah bagi nikmat. Siapa yang Allah bagi nikmat ni? Di kalangan Rasul, di kalangan syuhada, di kalangan Nabiin wa syuhada, Siddiqin wa syuhada wa salihin. Bukan jalan orang yang kau murka, maka murka Yahudi, dolin yang sesat, Nasrani. Okay. Sebab apa? Mereka ada kitab untuk mereka ubah, ikut selera mereka. Itu cerita orang Yahudi dengan Nasrani. Ini sirahnya, dulu 3 bulan. Nabi pun masa sebelum, bila puasa ini difarkan tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijrah ya, selepas 15 tahun dan lebih kurang Nabi menyebarkan Islam. Dalam tahun 2 Hijrah tu, tahun pertama diwajibkan puasa di dalam Perang Badar tu. Perang Badar dalam bulan puasa tahun pertama orang Islam diwajibkan puasa. Hebat betul dia orang ni. Perang Badar berapa orang Islam? 313. Lawan orang kafir 1000. Sudahlah baru pindah ke Madinah dalam 100 tahun lebih. Baru diwajibkan puasa pada tahun itu, pergi perang. Boleh bayang tak? Saya tak boleh bayang. Hebat betul mereka ini. Patutlah Nabi kata, antara yang dijamin syurga adalah 313 ahli badan. Walau badan ni special kan? Luar biasa. Baik. Dulu asal-asal pun Nabi puasa sebelum wajib yang hari ini. Kalau tak nak puasa, boleh. Tapi kena bayar fidyah. Kau nak puasa siap? Kau tak puas, bayar fidyah siap-siap. Tapi turun ayat 185, tak boleh. Semua yang sehat kena puasa. Yang ada pelonggaran tak puasa. Satu, orang sakit, orang musafir, itu je. Yang lain semua kena puasa. Baik. Ini saya terus saja. Apa tu? Apa kabar tu? Puasa lah. Apa kaitan puasa dengan ubat? Isteri. Oh, berfikir di luar kotak. Masuk dalam puasa, datang isteri dia. Apa kaitan? Okey, macam ni. Tadi apa tadi? Diwajibkan berpuasa. Apa ayat tadi? Diwajibkan berpuasa seperti mana umat terdahulu berpuasa. Okey. Awak kita sakit. Kita pergi jumpa doktor kan? Kau sudah kata, oh, untuk sakit awak, inilah ubat yang paling bagus. Agak-agak kita tanya tak doktor tu lagi? Betul ke ubat yang bagus doktor? Ada tak orang lain sebelum ni makan yang bagus? Doktor kata, oi, ubat ni, ramai dia orang makan dah. Memang terbaik. Jadi kita confident tak makan? Allah dah katalah, puasa ni, kamu wajib puasa, dan orang dulu pun dah puasa dah. Yang mana puasa betul-betul dapat manfaat. So, apa lagi kamu dah suka nak menyebab-menyebab, testimoni ni dah ada dah umat terdahulu. Kalau doktor kata, ni lah ubat yang saya boleh sediakan untuk awak. Ni okey tak? Kalau doktor ubat ni, kalau ada tak orang suka ni makan? Ada? Apa cerita dia orang? 50% mati. 20% cacat. 30% datang penyakit lain pula. Atau tak awak nak makan dah? Betul ni tak bunuh aku ya. Tapi puasa yang Allah tetapkan umat terdahulu, bagus tak untuk mereka? Bagus. Dan bagus itu diteruskan sampai umat kita. Ada nak fikir-fikir lagi tak pasal puasa ni? Tak banyak puasa ni. Ada tak kebaikan dia? Pasti ada banyak. Betul tak betul? Allah SWT. Allah ni dah susun baik-baik. Takwa. Penghujung daripada ayat ini, la'allakum tattaqun. Falsafah aslinya dengan pembentukan iman yang kuat, lawan nak jaga nafsu, takwa datang. Tapi Allah boleh berkata la'alla. La'alla ni ada penafsiran mengatakan pasti. Mudah-mudahan itu mudah-mudahan yang pasti. Kau puasa, pasti takwa.
Tapi ada juga pendapat penjelasan yang mengatakan la'allani bukan benda pasti, itu barangkali. Sebab apa? Sebab ada juga orang puasa tapi tak sampai takwa. Sebab apa? Puasanya tak betul-betul. Kan apa sebut dalam hadis? Ada orang berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga saja, tanpa manfaat apa. Sebab apa? Memang harta dia tak makan, tak minum je dengan bersungguh itu. Yang lain, tengok apa yang dibuat. Mana ke? Atau yang di tengah masih dibuat, benda dosa masih buat lagi. Puasa-puasa, curi, on. Dan ini saya punya kerja, Ustaz. Puasa tak? Puasa, curi, on. Ada yang lebih malang, puasa. Solat tidak? Pernah jumpa? Okay, solat berapa minit? Satu solat berapa minit? 5 minit je. 7 minit. Oh, yang ada khusyuk sikit 7 minit. Ada yang lagi khusyuk 2 minit. Memang fokus sungguh. Dia gendam Maggi, dia semayang. Maggi tak lembut lagi, habis semayang tak? Itu masing-masing ya. Tapi perlu diperbetulkan. Jadi macam tu lah. Puasa tapi masih lagi berbala, berlaku, buat dosa. Jadi puasanya tak sampai level takwa yang Allah tetapkan di ujungnya. Maksudnya puasanya masih belum membentuk iman dia yang bagus. Jadi kita proses ya. Proses menambah baikkan. Baik. Itu Nabi kata tu, berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan daripada puasa tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Maksudnya puasanya tidak meningkatkan iman dia, tidak menambahkan lagi kebaikan amalan dia. Sama-sama juga macam itu kan. Okey. Ini Imam Ghazali dia bagi panduan kepada kita supaya puasa itu mencapai tahap yang bagus. Yang ketiga, puasa umum. Umum ni maksudnya tak boleh lah, tak patut. Kita mesti puasa yang khusus. Khusus ni maksudnya puasa orang soleh, berjaya mengekang anggota lahir dan batin daripada buat dosa sampai tahap iman kita meningkat lah ya. Puasa apa ni? Puasa khusus. Jaga elok-elok. Yang wajib jaga ya. Yang wajib jaga. Yang sunat diperbanyakkan. Saya pernah tengok depan mata orang nak semayang tarawih, masa semayang isyak dia duduk kat tangga masjid. 4 rakaat isyak dia tak buat. Kalau bila isyak jauh lagi lah, nampak dia isyak jauh. Tapi bila tarawih 23 rakaat penuh, saya pun tak boleh fikir. Macam mana tak berfikiran orang ini? Yang wajib dikejar, yang sunat dikejar, yang wajib ditinggal. Oi, malam ke? Jangan pula nanti bila orang tanya, oh saya tarawih tak? Sunat. Oh sedekah tak? Sunat. Sunat tu patutnya banyak. Apa maksud sunat? Dijalankan kuat. Kalau tak kuat, tak ada apa-apa ya. Itu tukar. Awak mesti tukar. Sunat tu apa? Benda yang sangat dijalankan kuat. Kalau tak kuat, rugi. Kita kena tukar. Eh, kau dikaji benar. Sebelum zuhur rumah yang sunat, lepas zuhur rumah yang sunat. Orang tak boleh kuat pun, dia sunat. Rugi saya tak buat. Saya ada masa dan ruang saya buat. Bila saya malas, saya tak buat juga. Masalahnya ada ruang buat, sebab tu rugi kalau tak buat. Apa ni sunat-sunat yang awak tak jangan tinggal? Kita anak-anak tengah-tengah lima ni. Paling kurang sehari jangan tinggal dua surat sunat ni. Yang pertama surat sunat, sebelum-sebelum. Qobliyah sunat, jangan tinggal. Okay. Dia buat tak tahu. Sekarang suruh kalau pukul 7 berapa ni? 10 minit ni, tapi kurang lain. 7, 3 minit, tapi 10 minit. Suruh tu maksudnya habis semua lah. So kalau orang terjaga pukul 6.45, sempat lagi ke Qobliyah. Boleh, Qobliyah. Qobliyah lulus sekejap, baru main sepuluh. Katalah awak, katalah suruh tujuh, pukul 7, 5 minit. Awak terjaga pukul 7. Boleh tak Qobliyah dulu? Oh jangan, kalau Qobliyah dulu, pukul 7 habis masa dah. Sebab macam mana? Semain sepuluh terus. Semain sepuluh terus. Habis semain sepuluh, ngak-ngak habis masa sepuluh kan? Jadi kita awak semain Qobliyah sepuluh. Special. Ini special dari hadis Nabi. Special untuk orang yang biasa mengamalkan solat-solat sebelum subuh. Tapi kalau kau tak biasa buat, tak jangan.
dari satu larangnya. Ini ada satu. Ustaz, saya memang jaga kita semua. Ada satu tahun itu saya terbangun rapat sahabat. Lepas saya sudah. Kenapa? Saya main subuh-subuh, memang habis main subuh, terus. Kalau saya buat kopi dulu, nanti saya lepas subuh saya berdua waktu. Jadi saya main subuh, ambil waktu. Lepas main subuh itu, buat tak kopi. Ini special case. Boleh. Menarik tak? Ya Allah, ini murah lagi bagi kita. Ya Allah, tak kita je nak buat tidak. Takwa tu kan maksudnya basicnya Ustaz bagi tahu takwa tu tiga. Apa dia? Yang pertama, taat Allah dengan derhaka dia. Taat dia. Yang kedua, ingat Allah, jangan lupa dia. Yang ketiga, bersyukur dengan yang baik, jangan kufur. Itu dah takwa basic kita. Okey. Saya ulang, apa dia nama? Ingat taat Allah, jangan derhaka. Nombor dua, ingat Allah, jangan lupa. Yang ketiga, syukur dengan nikmat dia, jangan kufur. Ada tiga ni, insyaAllah tak kuat tu. Ok, banyak-banyak tinggal lah ya. Tu apa tu? Tu orang apa ni? Menembak je, latihan menembak. Cuba tengok latihan menembak ni. Satu hari tu dua hari. Satu hari kan? Ada tak orang sana tembak pun kat sini? Ah, kau nak tembak lah, tembak. Aku balas balik. Agak-agak pergi lah tembak. Tak mau pergi kan? So, menembak satu hari. Macam tu lah kita belum puasa ni. Satu hari je. Allah bagi peluang satu hari je. Setan tak jatuh. Betul? Setan dah kena ikat. Pintu neraka pun sudah kena tutup. Jadi, kita satu hari je. Tak ada gangguan apa. Macam ni lah. Tapi bila datang pada lain, setan dah jatuh balik. Nah, dah dua hari pula kan? Melawat. Larang pada tu satu hari je. Okey. Ya, jadi puasa ni satu latihan untuk memantapkan iman kita. Yang bawah sekali tu. Dalam tahun Allah bagi kita 30 hari, itulah satu peluang dan hadiah. Bila kita anggap puasa ni satu hadiah, kita akan appreciate, menghargai yang Allah bagi. Ini kalau kita orang soleh lah ya, dia sangat menantikan bulan puasa. Dan bila nak menuju ke penghujung puasa, mereka sangat sedih. Jadi mudah-mudahan kita dapat Nara yang berkata, kita dah berada di penghujungnya. Ini hadisnya tadi kan. Bila datang Ramadan, benda-benda syurga dibuka, benda neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, supaya kita fokus, Allah suruh fokus mantapkan iman masing-masing. Ini falsafahnya. Semua ibadah ada falsafah ya. Semua ibadah ada falsafah. Ada tujuan dia. Jadi bila kita tahu tujuan, kita akan target untuk dapatkan tujuan itu. Biasanya puasa ini untuk ketakwaan. Yang kedua, menunjukkan kesyukuran kepada Allah. Kalau bagi kita nikmat, kita patuh pada apa yang disuruh. Yang ketiga, menahan mengawal nafsu. Dan macam-macam lagi lah. Termasuklah yang terakhir, kita mahu ada faedah untuk kutubah. Untuk mengurut kita dengan sistem perut kita. Bagus. Okey. Untuk orang yang berpuasa, dia akan diramikan oleh penjaga syurga untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Jadi pintu syurga bernama Ar-Rayyan hanya boleh dimasuki oleh orang yang berpuasa. Kalau tak puasa tak boleh masuk pintu Ar-Rayyan. Hari ini kan kami mana nama Ar-Rayyan kan? Anak saya selama saya bagi nama Ar-Rayyan. Tapi cikgu ni panggil Ar-Rayyan. Ah. Hidup pula hidup pesi kena jadi raya. Dan daripada hidup ni memang macam. Baik, itu Ramadan. Cerita-cerita banyak, tapi apa yang kita kena buat? Apa yang saya kena buat? Apa yang tuan-tuan dan anak-anak kena buat? Yang pertama, kita mulai kita bangun peluang bangun sahur kan? Wabil mas'ar ya sedang berjuruh waktu sahur ni waktu makan Allah mengampunkan dosa Allah membuka lebayu dia untuk orang minta apa waktu sahur. Biasalah jadi kita susah nak bangun, tapi sahur kita dah bangun, banyaklah. Kalau dia mulai melakukan solat, jangan lupa penutupnya butir. Jangan lupa itu kita pun juga yang tadi dia ajar. Tadi dua solat dan jangan tinggal tadi saya terlupa. Satu solat solat semua satu lagi dua hari. Kalau dia sekolah ni payah lah ya, ya ada kelas semua. Tapi ada titik yang tinggal ni satu hari jangan tinggal. Bawa ni kau pelaku tak sekolah, memang tak ada hari macam ni kan. Kalau dah terlepas itu tak sekolah.
datang dan dia tak okay. Kalau untuk malam malam pula menutupnya jangan lembut. Solat sunat witir paling kurang satu rakaat. Lebih sikit tiga. Kalau seolah-olah dah tiga ustaz kenapa? Aku insyaAllah bangun balik supaya terus kita tiga rakaat satu salam terus. Tapi tak ada duduk tahiyat awal. Macam maghrib kan ada tahiyat awal kan? Duduk tak payah terus bangun tiga rakaat terusnya. Kemudian apa lagi? Sahur dan buka. Jangan tinggal sahur ya. Pada sahur itu ada keberkatan. Jangan tinggal sahur walaupun seteguk air. Buka awal dah buka solat berjemaah, baca Quran. Tadi saya dah beri panduan sikit. Paling kurang satu kali khatam wajib. Yang ke ustaz saya baca lambat tadi. Nabi kata orang yang baca Quran lancar dia akan bersama dengan para malaikat. Orang yang baca Quran merangkak-rangkak dia akan dapat dua ganjaran. Yang pertama sebab dia baca Quran, yang kedua sebab dia usus-usus baca. Dia ada dapat apa? Tak ada masalah. Boleh tak boleh? Tahun lepas, oleh kali kita dalam PKP kan, memang wajib masuk wajib anak saya dah satu, dah tiga seluruh-seluruh, khatam semua dia khatam walaupun wajib perlahan. Jadi anak-anak lagi lah buat-buat boleh khatam insyaAllah. Ok, yang untuk apa tu? Meninggalkan sedekah ya, banyaklah sedekah. Ok, itu saja daripada saya. Kediaman kita juga saya dengan rasa sukacitanya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan program bulan dakwah dan sambutan Ihya Ramadan seperti itu dengan guru-guru dan yang baik dari Allah saya berkata rezeki Assalamualaikum saya dapat banyak kebaikan dan daripada perempuan dan daripada yang dapat manfaat yang sama. Itu saja. Kemudian kita dapat puasa dengan sebaik pada tahun ini, dapat manfaat puasa yang terbaik sepanjang hidup kita insyaAllah. Terima kasih sekali kepada pihak yang tak puasa yang mesti menunggu saya pada pagi ini dan anak-anak semua yang memberi perhatian sepenuhnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa zidna fahma wa billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Norzam bin Muhammad Senin. Semoga kita semua dapat lebih itibar dan panduan berguna daripada ceramah tersebut. Baiklah, sebagai tanda penghargaan sekalung budi seuntai kasih, majlis mempersilakan yang berusaha Puan Hajah Zaitun binti Atan, Penolong Kanan Pentadbira di Seri Teluk Gadong untuk menyampaikan cedera hati kepada Ustaz Norzan bin Muhammad Senin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
partner